Ya, sementara itu pemirsa, Siti Badriah tertular virus corona varian Omikron. POGI atau Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, ibu hamil terjangkit COVID-19 memiliki efek ataupun akibat yang lebih buruk kondisinya dibandingkan wanita tidak hamil. Setelah penantian panjang selama 2 tahun, artis papan atas Siti Badriah diberi kesempatan untuk hamil. Namun sayangnya di usia kehamilan yang ke-7 bulan, Siti Badriah tertular virus corona jenis Omikron. Kabar tersebut dibagikan di dalam akun Instagramnya. Hasil tes PCR yang menunjukkan bahwa ia terpapar COVID-19 varian Omikron. Menurut Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, ibu hamil termasuk golongan individu yang rentan terhadap infeksi COVID-19 serta memiliki efek atau akibatnya akan lebih buruk kondisinya dibandingkan wanita yang sedang tidak hamil. Kondisi ibu hamil terinfeksi COVID-19 bisa memerlukan perawatan di rumah sakit, ruang intensif, atau ventilator dan alat bantu napas lainnya. Bahkan pada kondisi buruknya lagi, COVID-19 ini meningkatkan risiko kejadian persalinan prematur dan komplikasi kehamilan lainnya. Maka sangat penting bagi ibu hamil untuk lakukan vaksinasi, karena jika ibu hamil terpapar COVID-19 akan alami gejala yang berat. Tim Liputan iNews melaporkan.